Aku kangen. Aku rindu sekali ingin bisa lebaran berkumpul sama keluarga terdekat. Sabar sayang. Aku ingin sungkem sama kedua orang tua. Sayang, sayang dengerin aku. Apa? Dengerin dulu. Apa? Kita sungkemnya online aja ya. Aku pengennya sungkem langsung. Sekarang itu cara sungkem terbaik kita itu melalui kita untuk nggak mudik. Kenapa emangnya? Kan banyak virus. Seenggaknya kalau kita nggak mudik, kita nggak akan menularkan penyakit COVID ke orang tua kita. Ya juga ya. Kita saling menjaga. Ya juga ya, makasih. Lebaran kali ini terasa sangat berbeda karena kita tidak bisa mudik dan bertemu dengan keluarga. Tidak, kalau gitu sekarang kita video call aja yuk. Yuk. Namun itu semua kita lakukan semata-mata untuk menjaga keluarga kita agar terhindar dari virus corona. Tentu hal ini sangatlah berat. Namun, dengan kita tidak mudik, ada cara kita melakukan sungkem yang terbaik yang dapat kita lakukan saat ini. Karena kesehatan keluarga adalah yang paling utama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari 30 hari kemarin kita menjalani puasa Ramadan dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dalam 11 bulan ke depan. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Aku ready? Aku Putri. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.